jualannya komplit banget, ada nasi sayur, kowe, terus pecel, soto ayam, soto daging, terus ayam geprek, penyet, kremes, terus nasi goreng, ada mimi, capcay, masih banyak banget pak menunya. Terus apa lagi? Favoritnya yang anak-anak di sini paling soto sama yang kowe. Soalnya kan ngambil sendiri cuma 7.000, ngambil nasinya banyak, sayurnya dikompleti itu cuma 7.000. Minumannya itu? Minumannya es teh, terus kayak biasa jeruk, terus sasetan-sasetan itu komplit kayak Nutrisari, Gude, Milo, susu, Halo, itu semua ada, coklatos, beng-beng drink. Jam buka sama tutupnya Bu? Jam buka kalau sini masak itu jam 6, jadi jam 7 itu udah ready semua, nanti sampai jam 5 maksimal. Sisi pembayarannya bisa? Qris bisa. Cash, tapi kebanyakan cash juga sih pak, tapi kalau Qris itu sama aja deh, sehari itu bisa sampai 100-200 masuk, kadang 3.000 gitu ya, bayar pakai itu bisa, 5.000 bisa, 1.000 pun bisa. Udah, harapan kedepannya gimana? Ya harapannya bisa lebih rame lagi, terus nanti bisa ditambahin menu-menu lagi, terus nanti bisa apa ya pak, sini-sini itu kayak dikasih ini loh pak apa tempat buat kanopi, jadi kan biar bisa agak ini, soalnya tempatnya kan nggak anu toh pak apa kurang, sedangkan yang jualan banyak tempatnya kurang, cuma dikasih ini pak, jadi ini harus harusnya kedepannya lebih ditutup lagi, dikasih fasilitas meja sama kursi lagi. Ibu nama lengkapnya Ibu siapa? Rizka Murtiaswardan.